Apakah Anda sering melihat anak-anak menggunakan make up? Mungkin beberapa dari Anda sebagai orang tua tidak mempersalahkan jika anak Anda menggunakan make up. Namun, kurangnya pengetahuan seringkali menjadi salah satu alasan orang tua menggunakan make up ke wajah anak. Lalu, apakah make up berdampak pada kesehatan anak? Apa ada bahaya make up untuk anak? simak ulasannya berikut ini. Apakah anak boleh memakai make up? Apakah Anda sebagai orang tua menginginkan anak Anda terlihat lebih cantik? Hal ini tentu tidak salah. Namun, jangan mengesampingkan bahaya makeup yang Anda gunakan ke anak atau yang anak Anda gunakan karena pengaruh dari tutorial makeup di media sosial. Bagaimana jika menggunakan makeup yang tidak mengandung bahan kimia, hanya bahan organik serta bahan alami lainnya? Sebenarnya, makeup terutama yang dioleskan di kulit wajah Seringkali menutupi pori-pori wajah, pori-pori yang tertutup membuat sel kulit sulit bernapas dan tidak bisa membentuk sel baru dengan baik. Dan tentu, pori-pori wajah yang tertutup akan merangsang tumbuhnya jerawat dengan sangat cepat. Maka dari itu, alangkah baiknya jika Anda, sebagai seseorang yang lebih mengerti, bisa menghindari penggunaan make up pada wajah anak agar tidak mengakibatkan efek yang buruk di kemudian hari. Sesekali mengoles lipstick ke bibir anak memang tidak akan berdampak tetewe, tapi untuk jenis make up lain yang menutupi kulit seperti foundation, bedak, blush on, dan sebagainya, sebaiknya jangan digunakan kecuali hanya di kesempatan tertentu, misalnya pentas di sekolah. Apa saja bahaya make up untuk kulit tanah? sebenarnya bahaya make-up pada orang dewasa dan bahaya make-up bagi anak terbilang hampir sama namun akan jauh lebih berbahaya jika make terlalu sering digunakan di wajah anak selain faktor kulit wajah yang lebih sensitif penyerapan zat kimia dari make-up yang tidak didukung selimun yang memadai bisa jadi sangat berbahaya Itulah mengapa anda harus berhati-hati menggunakan make-up pada anak karena setiap anak memiliki kondisi kulit dan alergi yang berbeda-beda yang mungkin saja Anda tidak ketahui. Berikut bahaya up yang sangat mungkin terjadi jika anak menggunakan up di usia yang tidak tepat. 1. Kulit iritasi kulit si kecil jauh lebih sensitif dari kulit dewasa, itulah mengapa anak akan sangat rentan terkena iritasi kulit yang disebabkan oleh bahan kimia pada up yang digunakan. Dalam kasus yang ringan, Wajah anak bisa terlihat memerah dan agak perih, namun pada kasus yang parah bisa membuat wajah berlubang serta tumbuhnya jerawat di usia dini. Sangat disarankan mengkonsultasikan ke dokter jika terjadi iritasi pada wajah anak agar tidak berakibat buruk di kemudian hari. 2. Anak mengalami penuaan dini penggunaan make up pada wajah anak membuat sel kulit sulit bernapas karena tertutup oleh make up. Hal ini seringkali membuat kulit sulit membuat sel kulit baru dan kulit jadi terlihat lebih cepat mengalami penuaan. Selain makanan yang tidak sehat, kulit yang sulit bernapas akan mengganggu pertumbuhan kulit baru. Makeup yang terserap pada wajah juga berpengaruh pada hormon dalam tubuh anak, dan gejolak hormon ini bisa mempercepat penuaan dari dalam. 3. Wajah anak jadi terlihat kasar maka up mampu merusak kelembaban wajah anak jika digunakan terlalu lama, hal ini juga membuat wajah anak yang sensitif sangat mudah menjadi kasar serta menjadi lebih bebal atau tebal. Kulit wajah yang tebal akan sangat susah menyerap nutrisi jika melakukan perawatan dengan masker alami, dan tentu ini akan mengurangi nutrisi penting dari kesehatan wajah itu sendiri. Dampak dari menggunakan makeup yang bisa diderita oleh orang dewasa juga bisa diderita oleh anak-anak, bahkan jika jumlah penggunaannya sama banyaknya. Namun, anak-anak akan menderita efek yang jauh lebih parah karena sistem imunnya yang tidak sebaik orang dewasa. Maka dari itu, Anda harus menjaga penggunaan makeup bagi anak, anak untuk menjauhkannya dari bahaya makeup agar tidak merusak kesehatannya.